Hello teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Oten. Yes, wih, lihat kali ini kakak menemukan binatang yang berwarna ungu ya teman-teman. Wih, ungu yang bertotol-totol merah. Wih, ini binatang apa saja ya teman-teman? Wih, kayaknya ini mirip binatang laut teman-teman. Wih, tapi aneh sekali. Kenapa bertotol-totol merah kayak gini ya teman-teman? Wih, nah sekarang karena kakak penasaran, kakak akan melihatnya ini binatang ini ya teman-teman. Kita pegang yang ini saja. Wah, lihat teman-teman. Tangan kakak sampai kotor kayak gini. Dan ternyata ini adalah lumpur ya teman-teman. Wih, lumpur yang sangat berbahaya sekali. Nah sekarang kita masukkan saja binatang ini ke dalam keranjang. Lalu kita cuci, kita bersihkan ya. Wah, kasihan sekali para binatang ini teman-teman. Kita masukkan saja semuanya ya. Nah, kita masukkan semuanya. Nah, sudah selesai teman-teman. Dan waktunya kita langsung saja menuju ke tempat pencucian. Let's go teman-teman. Lihat teman-teman. Sekarang airnya sudah ketemu nih. Nah, waktunya sekarang kakak akan mencuci binatang yang kotor ini ya. Kita langsung celupkan saja ke dalam air. Wah, lihat teman-teman. Dan ini ternyata namanya adalah kepiting yang suka goyang-goyang. Wih, mantul teman-teman ya. Oke, sekarang kita simpan. Nah, kita ambil yang ini. Wah, ini apa ya teman-teman? Kita langsung bersihkan saja. Wih, mantap. Dan ini ternyata namanya adalah ikan hiu yang lucu. Wih, keren. Oke, sekarang kita simpan. Nah, masih banyak ternyata teman-teman. Wah, ini harus dibersihkan nih. Ini binatang apa ya? Wih, mantap, langsung bersih. Dan ini ternyata namanya adalah ikan paus yang suka meloncat. Wih, keren sekali. Nah, kita ambil yang ini. Wah, ini apa teman-teman? Kita langsung bersihkan saja. Wah, lihat. Dan ini ternyata namanya adalah ikan hiu megalodon. Wih, keren. Nah, kita simpan teman-teman. Nah, kita ambil yang ini ya. Wah, ini apa ya teman-teman? Kita langsung kucek-kucek saja. Wih, mantap, langsung bersih. Dan ini ternyata namanya adalah kepiting. Wih, mantap ya teman-teman. Kita simpan. Nah, kita ambil yang ini. Wah, ini apa ya? Kita langsung bersihkan saja. Wah, dan ini ternyata namanya adalah plesiosaurus yang suka ada di laut. Wih, ini hewan purba yang suka ada di laut ya teman-teman. Mantul. Kita simpan. Nah, kita ambil yang ini. Wah, ini apa ya? Kita langsung bersihkan saja. Wah, dan ini ternyata namanya adalah penyu. Mantul teman-teman ya. Kita simpan. Nah, kita ambil yang ini. Wah, ini apa? Lihat teman-teman. Kita langsung bersihkan saja ya. Wah, dan ini ternyata namanya adalah gurita. Wih, keren. Kita simpan. Nah, kita ambil yang ini. Wah, ini apa ya teman-teman? Kita langsung kucek-kucek saja. Wah, lihat teman-teman. Dan ini ternyata namanya adalah kuda laut. Wih, keren.
Ini apa ya teman-teman? Kita bersihkan saja. Wih, dan ternyata warna sininya warna kuning. Dan ini namanya adalah singa laut. Nah, kita ambil yang ini sekarang. Wah, ini apa nih? Wow, dan ini ternyata namanya adalah ikan laut. Wih, mantul. Nah, kita ambil yang ini sekarang. Wow, keren. Dan ini ternyata namanya adalah anjing laut, teman-teman. Wih, mantul, teman-teman ya. Nah, wow, kita langsung cuci yang bulat ini. Ini apa ya? Wah, apa kalian tahu ini binatang jenis apa, teman-teman? Dan ternyata ini adalah kura-kura. Wih, keren. Wah, ini apa? Wah, kita harus bersihkan saja. Wih, dan ini ternyata namanya adalah ikan hiu yang baik. Keren. Nah, ini yang terakhir. Wah, ini hewan apa ya, teman-teman? Wah, kagak kenal sekali, teman-teman. Wih, dan ini ternyata namanya adalah belalang. Wih, keren. Nah, teman-teman, sudah beres ya. Karena ini sudah beres, sekarang kakak akan berpamit. Oke, selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya, teman-teman.